sobat mancing semua, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya Ali di channel Angler Independent Fishing. Nah, hari ini sebenarnya saya ingin pergi ke laut, mancing di laut, tapi karena berhubung keadaannya tidak memungkinkan, ada pengaruh dari cuaca yang kemarin, dan di sini sekarang lagi musim hujan. Jadi saya sekarang putuskan untuk mancing di sungai ataupun di kali. Dan ini spotnya masih di Kabupaten Lumpu juga, tepatnya di Desa Noa. Dan target saya kali ini yaitu ikan nila ya, ataupun sidat juga kalau ada, mudah-mudahan. Dan saya menggunakan umpannya cacing tanah. Dan mudah-mudahan nanti saya bisa mendapatkan rezeki. Doakan sobat semua ya. Jadi tetap saksikan Angler Independent Fishing. Asik. Tujuan. Mudah-mudahan perjalanan saya kali ini sobat tidak sia-sia dan bisa membuahkan hasil. Nah, baik sobat mancing, kali ini saya sudah berada di spot tujuan saya atau lokasi tujuan saya. Tapi keadaannya karena di sini panas, jadi tidak memungkinkan saya untuk berada di sini atau singgah di sini. Jadi saya harus menyeberangi sungai ataupun kali ini untuk mendapatkan tempat yang sejuk dan rindang untuk saya berteduh. Oke sobat, tetap saksikan terus Angler Independent Fishing. Asik. Oke sobat mancing, saya baru aja menyeberangi sungai ataupun kali ya, walaupun kecil tapi kedalamannya itu hampir 1,5 meter dan itu bikin saya ngos-ngosan. Mudah-mudahan perjuangan saya ini bisa membuahkan hasil dan tidak menyia-nyiakan saya. Jadi sobat mancing, tetap saksikan terus channel Angler Independent Fishing. Asik. Independent PC, I'll play.
sobat mancing. Hujannya mulai turun, jadi saya harus berpindah lokasi mencari tempat untuk berteduh supaya saya tidak basah, dan kamera yang saya gunakan juga ini untuk mengambil video ini bukan kamera anti air. Tapi tetap spot yang sama ini, saya akan menuju tempat baru yaitu di situ. Nah, karena di situ sedikit rimbun, jadi lumayan saya bisa berteduh lah. Jadi tetap saksikan terus Angler Independent Fishing. Asik. Nah, baik sobat mancing. Sepertinya hujan sudah mulai reda, jadi saya akan mencari spot lagi di mana titik-titik potensi ikan itu suka bermain. Tapi lokasi yang saya tuju ini tidak jauh dari spot ini, masih di spot yang sama. Sobat mancing, saya sudah berpindah-pindah spot, tapi belum ada juga sambaran tambahan. Ini sudah hampir 20-25 menit saya berada di spot ini. Jadi sepertinya saya akan kembali lagi di spot awal saya, di mana saya bisa mendapatkan strike tadi. Mudah-mudahan saya juga bisa mendapatkan kembali strike dari ikan di sana. Baik sobat mancing, dari tadi saya sudah mondar mandir kesana kemari mengganti spot, tapi ternyata tidak ada sambaran tambahan dari para penghuninya di sini. Wallahu alam, saya pun tidak tahu entah ikannya kenapa ini tidak mau makan atau bagaimana. Jadi saya putuskan sampai di sini edisi mancing saya hari ini. Jangan lupa sobat tinggalkan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah. Terus jangan lupa juga subscribe. Ya, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa like dan klik juga tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel saya. Jadi sobat, tetap saksikan channel Angler Independent Fishing. Asik.